Walaupun HP ini dalam kondisi mode pesawat alias offline, saya tetap bisa membaca artikel sesuai dengan keinginan, meskipun tanpa koneksi internet sama sekali. Nah, kabar baiknya, kalian juga bisa membaca artikel tanpa koneksi internet dengan mengikuti tutorialnya berikut ini. Halo, selamat datang di BDAP Channel, channelnya para konten kreator pakai HP. Untuk membaca artikel tanpa koneksi internet, kalian membutuhkan sebuah browser yang sangat ringan sekali bernama Opera Mini. Silakan kalian download versi browser Opera Mini yang sama seperti yang saya gunakan. Link downloadnya ada di kolom komentar. Setelah kalian install aplikasinya, lalu kalian buka browser Opera Mini, maka kalian akan melihat tampilan awal dari browsernya seperti ini. Terdapat 3 buah menu yang sangat penting menurut saya, yang belum tentu ada di kebanyakan browser lainnya. Pertama, ada menu penghemat data yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Karena di dalam fitur ini terdapat 3 opsi yang bisa kita sesuaikan. Kedua, ada menu pemblokiran iklan yang sangat penting untuk menghemat data. Dan yang ketiga, ada halaman offline untuk membaca postingan yang kita simpan sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu penghematan data. Di sini terdapat 4 opsi, silakan kalian pilih opsi yang bernama Extreme. Setelah itu, kalian kembali ke bagian awal dari browser atau kembali ke beranda. Selanjutnya, kalian bisa melakukan browsing di Google sesuai dengan keperluan. Misalkan di sini saya akan membuka salah satu website yaitu bedahp.com. Kemudian saya akan membuka salah satu artikel dari BedaHP. Nah, setelah artikelnya terbuka sempurna seperti ini, selanjutnya kalian bisa memilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kalian pilih menu simpan untuk offline. Dan pilih simpan. Nah, setelah halaman tersimpan seperti ini, selanjutnya saya akan mode pesawat untuk HP ini, sehingga tidak akan bisa mengakses koneksi internet. Nah, kalian bisa lihat sekarang HP saya sudah berada di mode pesawat. Kemudian saya close untuk tab ini dan saya buka tab baru. Untuk membuka halaman yang sudah kita simpan tadi, kalian pergi ke icon Opera Mini dan pilih menu halaman offline. Maka artikel yang sudah kita simpan tadi akan berada di urutan paling atas. Kalian tinggal pilih buka. Oke, sekarang kalian sudah bisa membaca artikel meskipun berada dalam mode pesawat sekalipun. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika tidak ada koneksi internet. Ini sangat penting sekali jika koneksi internet kalian tuh habis, sehingga kalian itu tidak boring karena bisa membaca artikel yang sudah kalian simpan sebelumnya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan tipe tutorial seperti ini, kalian bisa klik like dan juga subscribe BDAP Channel agar kalian selalu mendapatkan video menarik seputar tutorial HP setiap hari.